Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Shu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Okay guys, pada malam ini macam biasa dah part 3 mengkomuni cerita. So, jadi macam dekat tajuk kau boleh nampak siapa kita punya caller hari ini. Kita masih lagi bersama dengan Dayan. Jadi pada korang yang belum layan part 1, part 2 kan, apa lagi kau pergilah layan. Sebab apa, cerita Dayan ni memang kita rasa menarik dan sesuai untuk dikongsi, banyak pengajarannya. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Memang dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow kita orang dekat social media seperti TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube, boleh buat demikian. Dan pada korang yang ada cerita seram atau mesti nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi. Baik, macam korang tahu dah part 3 lah untuk cerita Dayat ni. Mengkomunikasi cerita, orang kata memang padu. Dan jadi ni macam korang nak tahu, kalau korang belum tengok lagi part 1, part 2, korang boleh tengok dekat playlist kita orang berkenaan Dayat punya cerita. Dan jadinya kita minta jugalah Dayat ni perkenalkan diri juga dahulu untuk malam ni. Assalamualaikum. Yop. Waalaikumsalam. Apa khabar Yop, sihat? Alhamdulillah sihat. Alright. Okay, Dayat hari tu dah part 1, part 2. Kita pun tengok ramai yang minat dengan cerita Dayat. Jadi untuk kali ni kita panggil lagi ni untuk part 3 pula kan. Baik, untuk kali ni cerita berkenaan dengan apa? Kali ni ceritanya berkenaan mungkin dari segi penampakan lah. Tapi tak ada direct lah nak cakap nampak secara langsung tak, tapi dari hujung mata lah, hujung-hujung mata lah, macam tu lah lebih kurang. Okay, baik. Bukan dekat expo bukan, tak ada. Okay, baik. Jadi okay, mungkin lah Dayat ni dia tak tahu kalau hijab dia terbuka ke atau memang sentiasa nampak. Ada ni ke orang cakap hijab terbuka ke? Hijab terbuka tak pasti, cuma pengalaman merasai tu banyak lah. Okay, baik. Alright, tanpa kita lengahkan masa, kita dah tak sabar, kita teruskan dengan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okay, cerita pertama Dayat ni jadinya tu waktu baru kahwin. Masa tu masih duduk lagi dengan mak mentua. Dalam setahun mungkin. Waktu tu kejadian itu petang berlaku, dalam lepas asar. Jadi kami berdua nak keluar. Sebelum tu rumah mak mentua saya ni, dia ada ruang tamu depan, ruang tengah dengan ruang dapur. Bilik saya ni dia berada di ruang tengah. Ruang tengah tu dia ada dua bilik. Dua bilik tu dia akan bertentang lah, akhirnya berdepan. Bersebelahan dia tu pula ada tandas. Jadi waktu asar tu, jadi saya semayang dulu. Waktu tu rumah saya pun memang dia akan bersiap lah sementara menunggu saya semayang tu. Nak dijadikan ceritanya tu, berdepan dengan bilik kami tu, sepatutnya itu bilik abang ipar saya. Tapi dia tak duduk situ. Bilik tu kami jadikan bilik letak pakaian dengan bilik untuk streka baju je lah. Kita tudung apa semua sebagainya lah. Nak dijadikan cerita tu, waktu tengah semayang, memang saya nampak daripada hujung mata saya belah kiri, saya nampak kelibat isteri saya tu masuk. Dia bukan masuk saja, dia nak cakap macam ni, okay, dia masuk daripada bilik kami tu. Dia masuk, dia keluar balik, dia masuk bilik, dia masuk balik, dia keluar balik, dia masuk balik. Lastnya tu kat bilik pakaian tu. Nak jadikan cerita je. Jadi kami macam, macam saya tu cakap lah, dalam semayang tu jadi tak khusyuk. Kenapa dia macam kejap keluar masuk, keluar masuk. Jadi fikir tudungnya tu tak kena ke dengan gaya kan. Jadi fikir macam tu lah kan. Jadi bila dah habis semayang tu, saya dah apa semua, saya tak baca doa, saya terus bangun. Saya ambil sejadah tu, saya bangun, saya cakap, yang lamanya nak sekat baju, nak sekat tudung, tak kena ke dengan baju yang nak dipakai tu. Saya terus masuk bilik yang ada seka tu, bilik pakaian tu. Rupanya isteri saya, saya masuk memang tak ada dalam tu. Tapi memang saya nampak jelas masuk dalam bilik tu. Ok.
Okey. Dari segi dia berjalan apa semua. Jadi tak ada. Saya pun macam okeylah mungkin dia mungkin dah. Mungkin dia ke dapur kot. Dia kata, saya pun tengah masuk bilik. Elok je saya masuk bilik, rumah saya masuk bilik dia kata. Saya cakap lah. Hai. Lamanya saya kata tudung. Ada tudung tak kena ke? Dia kata. Saya cakap. Isteri saya cakap. Waktu tu saya terus macam tergamam jugalah apa yang dia cakap. Eh. Tak ada lah. Mana ada orang masuk bilik pakaian dia kata. Abang semayang kat luar tadi orang masuk bilik ibu dia cakap. Ada nyembang sikit dia cakap. Bilik mak mentua saya ni dia kat ruang tamu belah depan. Bilik kami tengah. Jadi dia kata waktu saya semayang tu memang pergi dekat bilik ibu dia tengah menyembang. Mm-hmm. Jadi dia cakap, iya ke? Saya pun macam terdiam. Kenapa? Dia cakap. Saya tak cerita lagi lah time tu. Tapi bila dia, rumah saya macam, ceritalah kenapa, katakan apa. Kata. Bila saya cerita dia pun terkejut. tergamam lah kan. Mm-hmm. Siapa yang saya nampak daripada hujung mata tu keluar masuk bilik. Yang lastnya tu kat bilik pakaian. Saya nampak. Sejak daripada tu pintu bilik pakaian tu memang saya kalau terbuka saya tutup lah. Saya tak ada biarkan terbuka. Memang sejak daripada gangguan tu memang saya dekat rumah mak mentua masa tu memang kerap lah terasa daripada bilik saya tu nak ke dapur macam ada orang tengok, macam ada orang perhatikan, perasaan kan, tapi tak nampak lah perasaan kan. Memang saya sejak daripada gangguan tu memang saya tak berani lah. nak keluar bilik pun cakap, yang tolong teman jat dapur. Cerita ni kan. Itu kisah pertama saya masa baru-baru duduk dengan mak mentua lagi lah masa tu. Baik, jadi dia tapi kejadian yang tu memang dia kisah kelibat lah ni kan. Kiranya ya betul. Okay, pernah tanya lah sebelum ni, pernah ada situasi yang sama ke terjadi kat rumah tu, tapi yang tu bukan dayat yang alami. Pernah juga ke? Kalau yang itu saya tak pastilah pula. Cumanya kalau nak jadikan cerita sebelum belum berkahwin pun, mak mentua dengan bapak mentua, abang ipar yang masih duduk situ pun, dia pun ada cakap ada merasai benda tu juga. Tapi tak keruk lah, gangguan yang biasa sajalah. Okay. So lepas tu ada tak bagi tahu dekat isteri yang dayak nampak sekian. Lepas tu ada tak rasa macam kejanggalan? Yelah, benda macam tu kan, kalau jadi kita rasa something mesti tak kena dengan rumah tu, ataupun takut sesuatu mengganggu isteri dayak. Ada siasat tak benda tu? Lepas kejadian tu saya masa lepas kejadian berlaku tu, perasaan takut tu sentiasa ada. Bila duduk rumah tu seorang, walaupun isteri keluar dengan mak tu, saya macam takut lah kan. Saya takkan keluar bilik lah. Saya cerita dulu, saya terdekat duduk bilik tak pun. Paling jauh pun saya pergi ke depan, ke bilik. Itu je. Kalau nak ke dapur tu macam, kalau abang ipar saya tak ada, bapak betul saya mungkin saya seorang di rumah, saya tak berani lah nak duduk seorang, nak keluar ke dapur kan. Saya duduk dalam bilik je. Bercerita dengan isteri tu, saya macam cerita. Dia macam terkejut jugalah. Terkejut juga kata. Sebab antara dia pun tak pernah alami benda tu lagi. Cuma gangguan-gangguan biasa, mungkin dengar ada benda di dapur. Bunyi macam cakap kat orang. Macam tengah macam buat sesuatu kat dapur tapi tak ada siapa. Dia pun cuma belah mak mentua saya cuma cakap pintu. Penampakan tak pernah nampak lagi. Ini pertama kalilah dia cakap. Okay. Dan pernah tanya tak? Dayak pernah tanya mak rumah tu ada pernah berlaku apa? Maksudnya macam adakah ada sejarah dekat rumah tu sebenarnya? Kalau nak dicakap sejarah tak ada, tapi waktu kami nak berpindah rumah, sebab yang kami duduk rumah masa saya duduk dengan mak mentua tu, itu rumah sewa. Bila duduk rumah sewa, tuan rumah tu nak duduk dalam waktu terdekat. Jadi kami ni masing-masing kelang kabut lah, mengemas rumah apa semua, keluarkan barang apa semua. Nak cakap rumah tu ada kisah misteri ke, saya tak pasti. Cumanya waktu saya punya, kiranya bilik saya dah settle kemas nak pindah rumah tu, saya nolong bapak mentua saya. Rumah tu ada loteng. Ada loteng atas. Bila bapak mentua saya naik di atas loteng atas tu, dia ada banyak plastik lah. Kiranya biasalah mak-mak simpan tupperware, pinggan-pinggan kan dalam tu kan. Supaya nak guna senang kan.
bila dia naik atas tu, ada apa nama, ada satu tongkat, tongkat orang tua yang tak berapa, tak berapa panjang sangat. Memang tongkat tu, memang tongkat tu apa, belah bapak, bagaimana, belah bapak mertua saya, dia punya bapaknya punya, bukan bapaknya, belah apa, maknya punya. Nak jadikan cerita tongkat tu, sebenarnya tongkat tu bapak mertua saya, adik-beradiknya dengan mak mertua saya dah lama cari. Dah lama cari tongkat tu. Tapi memang bapak mentua dengan mak mentua cakap memang tongkat tu tak pernah ada di rumah ni, tak pernah disimpan pun kat loteng tu. Remang rumah, bulu rumah ni cerita. Tak pernah disimpan dekat atas loteng, tak pernah sekali pun. Tapi dah, bila dah kami nak pindah rumah tu, memang time tu kami jumpa, saya pun pegang lah kan tongkat apa, kayu tu memang kayu keras lah, bukan kayu jenis buatan sekarang lah, buatan orang dulu, kayu yang jenis daripada hutan. Bila saya cakap dengan bapak mentua saya, ambillah tongkat ni lah kan, kenangan ni arwah atuk punya, saya cakap. Lepas tu bapak saya tak payah, mak mentua saya pun tak bagi, so letak je belah atas tu kan. Tak ada, kami pun tak ada bising-bising, cuma letak atas tu minta jangan diganggu, untuk jangan diganggu lah apa, owner kena empunya rumah sewa kan, biar dia duduk je atas tu. Jadi tongkat tu, itulah kita antara yang tu, tongkat tu terus ditinggalkan kat atas tu lah kan, maksudnya. Tak ada, kami bawa balik, tak ada. Sesuatu juga tu, tiba-tiba tongkat kat atas loteng kan. Betul. Tanpa siapa-siapa letak. Kalau dah letak atas loteng, takkan tak ingat kan. Jadi pelik juga tu, kenapa nak kena letak tongkat atas loteng. Okay, dan kenapa keluarga bapak mentua Dayat mencari tongkat tu sebenarnya? Kalau nak dijadikan ceritanya tu, yang saya tahu sebut sedikit lah. Belah bapak mentua saya, mak mentuanya tu, kaya bapak mentua apa, maknya tu dulu ada membela saka lah. Ada membela saka, dan sakanya tu saya tak pasti betul ke tak yang saya dengar cerita, nak dibagikan kepada bapak mentua saya. Tapi bapak mentua saya tak nak, mungkin dibagi kepada, tak tahulah, wallahualam lah, sampai sekarang saka tu dah ada tuan yang baru ke apa ke kan. Jadi tongkat tu mungkinlah menyimpan saka tersebut ke, saya tak pasti. Cuma tongkat tu memang lastnya tu bapak mertua cakap memang ada di rumah maknya, tak pernah dibawa balik sesiapa pun. Macam mana boleh ada di atas loteng tu, sampai sekarang masih jadi persoalan. Itulah tu sebab aku pelik juga, macam mana tongkat dia kata loteng. Okey, baik, itu cerita yang pertama lah kan. Okey, berkenaan kita pun tak sure itu adalah gangguan saka ke ataupun memang ada benda yang sengaja nak bermain, nak mengganggu. Betul. Allah alam lah kan. Jadi untuk yang cerita kedua ni pula Dayat, tentang apa? Cerita yang kedua ni kisahnya tu tempat yang masih saya bekerja sekarang. Okay. Tempat yang saya masih bekerja sekarang ni dia tak ada gangguan, cuma sama juga penampakannya tu, tapi tak ada direct daripada mata, di hujung mata juga. Kejadian ni bukannya berlaku pada saya, tapi berlaku bersama dengan saya punya partner. Okay. Baik, boleh ceritakan. Ceritanya tu waktu tu saya kerja pengawal, waktu tu kerja siang. Saya ni memang jenis suka ngusik tukang kebun, suka bergurau senda dengan tukang kebun. Jadi ada satu hari tu, saya ni ada satu makcik tukang kebun ni, saya memang suka ngusik yang seorang ni. Jadi satu hari ni saya nampak dia, memang saya dengan partner saya ni nampak dia masuk. Masuk kerja dalam pukul 7 macam tu, memang kami nampak berdua. Saya kata, oh masuk dah kerja ni, makcik ni kat dah masuk dah ni, kata okey lah. Jadi waktu pagi kami ni akan ada buat rondaan 2 jam sekali, pukul 8, 10, 12. Dalam pukul 8 macam tu, saya buat rondaan dulu. Memang saya nampak makcik tu daripada hujung, saya nampak dia memang tengah menyapu.
Memang dia tengah menyapu. Tapi pada kenapa pada hari yang kejadian itu berlaku, makcik tu bila saya perasan daripada hujung mata, saya macam bau nak mengalih pandangan ke arah dia, dia macam seolah-olah tunduk tapi melarikan diri. Dia tak nak bersemuka dengan saya. Macamnya dia terus lari. Ha, bukannya sekali lah saya nampak dia waktu tu, waktu di sekolah tu lah. Ada dalam 3-4 kali jugalah, sebab saya ni memang suka musik dia buat terkejut. Jadi satu hari ni saya kata tak ada menyimbang pun dengan makcik tu kan. Dia kata tak apalah, mungkin dia sibuk, ada kerja yang patut dia buat. Dan lepas tu bila memang pandangan dia sampai sekarang yang saya nampak daripada hujung mata tu, saya pun nak kali tu memang dia tengah nyapu tapi pandangan tu macam marah. Dia sapu tu dalam keadaan marah tapi terus lari. Dia macam sapu-sapu, dia macam jeling kat saya, terus dia macam alih, dia terus beredar daripada tempat yang sapu tu lah. Jadinya tu, jadi saya cakap, wah ini saya pun cerita lah dengan partner saya, kata sibuk hari ni makcik yang itu tu, saya kata sibuk ni makcik tu hari ni buat kerja, saya kata nak menyimbang, apa, nak menyimbang pun kita tak sempat, kata oh ya ke, tak apalah biarlah, sibuk kot hari ni ada banyak kerja kot. Jadinya pun keesokan harinya tu saya pun bertanya kepada makcik tu. Saya cakap lah, ai makcik, sibuknya hari ni, sibuknya semalam kerja, nak menyimbang, nak melegur pun tak sempat, kata. Tapi jawapan yang membuatkan saya dengan partner saya, pasangan apa, partner kerja saya tu terkejut. Dia cakap semalam dia tak masuk kerja pun, dia cuti, dia cakap. Saya cakap, makcik ni dia betul, kat saya nampak makcik buat kerja. Saya meremang mula-mula saya cerita. Saya nampak makcik buat kerja, takkanlah makcik yang menipu je lah, nyakat dia tu. Dia sampai cakap, bilah yang taklah sumpah, makcik cuti malam, makcik ada hal, kata. Dia tak kerja pun semalam. Betul. Tapi makcik, saya memang nampak makcik kerja semalam, makcik tengah nyapu. Kamu biar betul, dia cakap. Jangan tipu pula. Saya tak ada masa makcik, saya nak tipu, kata. Bukan saya je nampak, partner saya ni pun nampak, kata. Partner saya ni tak nampak dia menyapu, tapi kami berdua nampak dia masuk. Masuk kerja naik motor. Jadi cakap, kami cakap, betul ke ni? Betul ke ni? Makcik pun macam takut jugalah kan. Kamu memang buat cerita, nak tanggung-tanggungkan makcik, tak ada makcik. Saya tak tipu, saya nampak dia lah, tak lah. Saya nampak makcik buat menyapu. Tapi makcik hari semalam menyapu, tak ada nak menyembangkan saya. Bila saya nampak je makcik macam-macam makcik, siapa tu makcik lari. Macam kalikan pandangan tu. Tapi bila keadaan dia menyapu tu, tak macam sosok badan dia masih sama, orangnya tak berapa tinggi, tak berapa rendah sangat. Tapi waktu hari kejadian, saya nampak makcik kelibat yang saya nampak tu, orangnya macam berbongkok sikit daripada orang yang asal. Dia berbongkok sikit. Jadi kejadiannya tu saya nampak. Biarlah, mungkin dia pun macam nak sedapkan hati, dia kata tak apalah, biarlah kan, kita ni hidup dengan dia kan, biarlah dia, janji jangan kacau kita. Itu sampai kan, sampai kami saya dengan partner pasangan saya punya kerja tu terkejut jugalah kan. Apa kata, betul ke ni, kamu jangan nipu, betul kan, kita nak nipu kan. Itu pengalaman kerja yang boleh dikatakan pendapatan yang boleh nampak lah akhirnya daripada hujung mata. Okay. Dan kejadian tu memang pada waktu siang kan? Ya, siang. Ya, kalau malam aku tak pernah nampak lagi. Datuk klinik hospital. Okay. So macam mana lepas tu lah kan, dia takut tak nak bekerja? Maksudnya, yelah, kita dah cerita pasal yang kita nampak kelibat dia apa semua kan. Takkah dia demam ke, kita cakap nampak dia? Makcik tu tak adalah demam, tapi kalau kata time cuti sekolah, budak-budak cuti, ada cuti public holiday, cuti hari Sabtu, budak tak ada kan, dia tukang kebun takkan masuk awal lah. Waktu kerja sepatutnya masuk dalam pukul 7. Macam lima ni akan minta kebenaran daripada pihak guru besar lah, cakap cikgu, time cuti sekolah ni boleh tak kami masuk rewat sikit, mungkin dalam 7:30, 7:45, pukul 8, dia cakap.
Guru besar pun faham dengan keadaan yang ada. Dia pun okey, tak apalah. Dibenarkanlah tentative sekolah sajalah. Kalau hari biasa dia tak bagilah. Disebabkan kes-kes macam itulah dia dibenarkan masuk lambat lah. Macam kami si lagi lah sebelum ketujuh dah masuk. Dekat sekolah kan benda ni. Baik, jadi maksudnya guru besar tahulah ceritanya. Guru besar tahu, tapi dia pun kalau berada di sekolah pun takkan lama. Faham. Mungkin pun dia menyimpan 1001 cerita tu sebenarnya. Betul. Alright. Okay. Aku kalau malam, aku kadang-kadang pergi sekolah malam. Jadi suasana tu aku boleh bayangkan. Tapi yang ni berlaku waktu pagi. Cuma kalau benda ni sebenarnya jadi waktu pagi pun seram. Dan sebenarnya kat sekolah yang aku pernah pergi, beberapa buah sekolah, sebenarnya dia alami benda yang sama tau. Macam Dayat cerita, aku tak sure lah. Memang banyak cerita macam ni di sekolah-sekolah yang dialami dari pengawal keselamatan dan juga cleaner. Aku tak sure. Tapi mostly aku dengar memang sama macam ni. Okay, baik, itu cerita yang kat sekolah pula. Tadi kita dah rumah sewa dekat sekolah. Untuk cerita yang ketiga, cerita pasal apa? Cerita yang ketiga ni berlakunya pada isteri ni lah. Isteri dia, kejadiannya waktu di rumah rumah ayah saya lah. Ceritanya tu berlaku sebelum tu rumah ayah saya dengan rumah atuk dia akan selang, dia tak jauh, selang beberapa rumah je. Rumah atuk waktu tu ada saya pun lupa, mungkin ada buat keluri lah sikit, mungkin ada buat bacaan doa selamat petang lepas asar. Jadi kami, saya, rumah anak dengan bapa saya dengan mak saya ni pergilah sana. Tapi saya naik kereta, bapak saya ni dia kena masuk kerja. Jadi dia kena dia kena naik motor lah. Dia nak jadikan cerita. Jadi dia bersiap awal, kami pun pergi rumah atuk tu untuk penduri doa selamat je lah. Habis dia kiranya dalam pukul 6.30-6.45 macam tu, ayah dia bergerak dulu lah pergi kerja sebab dia nak melepaskan yang kerja kerja siang. Dia cakap tak apalah, kalau korang nak balik rumah tu baliklah, ayah cakap. Ayah kata nanti ayah balik rumah. Nanti ayah balik rumah katanya. Okeylah, ayah pun pergi kerja. Kami pun dekat rumah atuk tu agak lama jugalah. Dekat 7 suku tak pun 7.30 baru kami balik rumah ayah lah. Untuk mandikan anak, tukarkan pakaian dia kan. Jadi bila balik rumah nanti tak payah nak kelang kabut untuk uruskan anak tu. Ayah pun pergi kerja. Dia pun kata, ayah dah keluar ni, nak balik rumah terus. Nanti kamu balik je lah. Ayah tak ada tinggal rumah tu. Dia kata, okey lah. Bila dia sampai rumah, dia tak masuk. Dia duduk dekat rumah saya tu, dia ada buayan. Dia ada buayan. Jadi, saya, bini, anak dengan mak naik kereta lah balik ke rumah ayah tu sebab kami nak uruskan anak tu. Jadi, bila kami dah sampai depan rumah tu, memang saya parking kereta tu, memang akan nampak buayan dekat dalam buayan tu. Akan nampak lah buayan tu. Buayan besi dekat luar tu. Memang kami nampak ayah duduk situ. Jadi bila saya pun dah parking, saya keluar lah. Tapi orang rumah saja dengan anak dia tak keluar. Dia tak keluar lagi. Jadi pun keluar. Lepas tu saya dah keluar dah agak dalam 10-15 langkah. Saya tengok orang rumah saja. Kenapa tak keluar lagi kan? Saya pun pergi balik. Mak saya dah pun masuk dalam rumah. Ayah saya pun, elok kami sampai, dia pun baru masuk rumah. Jadi saya pergi ke kereta balik. Kenapa yang tak masuk rumah lagi? Dia cakap, jomlah masuk. Boleh tukarkan pakaian anak ni. Kita boleh balik cepat. Boleh rehat. Dia cakap. Rumah saya cakap, saya terkejut lah. Dia cakap, ayah tu datang dengan kawan ke? Dia cakap. Dia cakap, kawan? Mana ada kawan? Dia cakap, ayah seorang je. Dia cakap. Ayah pergi kerja tadi. Dia balik rumah sebab jelah nak jumpa cucu dulu sebelum pergi kerja balik, dia kata. Adalah ayah datang, kawan tu kata, tipulah, dia cakap situ dengan saya. Tak adalah, jom kalau tak saya jom. Dia pun turun dengan anak. Dia pada kereta turun. Bila dekat
belah tepi rumah saya tu dia ada kawasan kira jatuh macam beranda lah kan. Kami duduk situ. Nak mula-mula saya nak tukar pakaian anak tu kat luar je. Yang menjadikan saya tukar pakaian anak tu dalam rumah, dia boleh cakap depan saya, bapak saya dengan mak saya, dia cakap, "Eh, ayah, mana kawan ayah tadi?" Dia cakap. "Dia masuk rumah sekali nampak tadi," kata. "Ada, dia malu ke ya?" kata dia cakap. "Dia malu ke? Keluarlah, tak ada apa pun," rumah saya cakap. Ayah pun cakap, "Eh, mana ada ayah datang dengan kawan?" Ayah cakap, "Ayah dengan ayah seorang je. Ayah pergi kerja tadi, balik rumah kejap." Jadi, saya pandang ayah, ayah pandang saya, mak pandang saya. Kami bertiga macam tergamam lah apa yang dia cakap tu tiba-tiba macam tu kan. "Mana adalah," saya cakap, "mana adalah yang kata ayah seorang je. Balik rumah mana ada dengan kawan." "Eh, tapi betul," kata. Memang nampak ayah, dia duduk sebelah ayah, orangnya tu, kelibatnya tu hitam, masuk sekali dalam rumah," dia cakap. Ha, dia cakap pintu. Lepas tu, saya tak jadi tukar pakaian anak kat luar, saya masuk rumah. Sebelum saya masuk tu, cakap, mak baca doa dulu masuk rumah. Saya pun cakap dengan mak. Mak, masa tu mak kata, "Ah, mana ada ayah datang dengan kawan, datang ayah seorang je," kata. Dan sambil masuk dalam rumah tu, rumah saya cakap lah, ya mama," kata, "yang nampak apa, nampak ayah tu dengan kawan. Dia duduk sekali dengan ayah dekat buayan," dia cakap macam tu. Saya cakap, "Ayah dah lain macam dah ni," saya cakap kan. Dah, jangan kita cakap tukar baju pun semua, kita balik. Ayah pun cakap, dia pun macam sebesalah nak pergi kerja sebab kat rumah tu tinggal mak je seorang. Ayah kata, "Tak apalah, kamu pergilah balik dulu. Mak, ayah nak terima teman kat mak." Bila dah dalam perjalanan nak balik rumah tu, saya pun tanya balik, "Cuba cerita balik apa yang saya nampak sebenarnya." Dia cakap lah, "Sebenarnya masa sampai tu," dia kata, "elok je abang parking kereta berdepan dengan buayan tu," kata. "Orang nampak ayah dengan kawan," kata, "duduk kat buayan tu," kata. "Tapi dia di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri," dia kata. "Jadi dia terlindung sikit. Memang dia nampak," kata, "kawan tu duduk, kawan ayah duduk sebelah." "Itu yang apa nama, orang tanya abang," katanya artis, "mana kawan ayah tu?" "Elok je kita keluar, ayah masuk, dia pun ikut ayah masuk." Mungkin dia berfikir malulah kot. Dia kata malulah apa, anak ayah dengan menantu yang datang, dia duduk dalam rumah. "Itu yang tanya, mana kawan ayah tu?" Nah, dia cakap itu. Saya cakap lah dengan rumah, "benarnya ayah datang tadi tak ada pun dengan siapa-siapa. Ayah pergi kerja, dia balik-balik ke rumah. Tak ada dengan siapa, dia seorang je." Dia pun macam terkejut. "Tapi betul lah bang, orang nampak," dia cakap. "Memang nampak." Saya cakap, "dah jangan fikirkan sangat. Diam je," dia cakap. "Masuk rumah nanti, basuh kaki. Baca doa dulu masuk rumah. Jangan terus tidur. Ambil semayang dulu," dia cakap. Tapi alhamdulillah lah, lepas je kejadian tu, malam tu, saya satu keluarga tak ada kena gangguan lah. Cumanya keesokan paginya tu, mak saya cakap kemungkinan ayah tu dia pergi kerja dalam waktu keadaan maghrib, balik tu ke rumah, mungkin benda tu ikut menumpang sekali. Mungkin keadaan dia macam tu. Itu rumah saya cakap, pertama kali dalam seumur hidup dia tak pernah nampak, itu yang pun dia nampak, dia cakap. Dia kata. Okay, baik. Dia agak seram jugalah kan, bila tiga orang terkejut bila seorang tu tanya mana orang. Dan orang rumah Dayat sendiri hanya nampak benda tu susuk hitam je lah, dia tak nampak muka sepenuhnya lah, macam tu. Dia tak nampak muka, cumanya kalau dari segi saiz tu, dia kata kawannya tu tinggi sikit daripada ayah. Hitam, memang nampak hitam, tinggi sikit daripada ayah, dia cakap. Faham. Tapi kalau dia ingat kawan, mesti dia lebih kurang macam manusia kan. Sebab kalau full hitam, mesti dia dah dapat agak dah, ini bukan manusia. Tak sure lah kalau hitam tu dia berkulit hitam ataupun dia berpakaian hitam. Ada tanya tak dia pakai baju apa ke? Rumah saya cakap, waktu kejadian tu, pakaiannya tu macam ayah. Sebab ayah saya tu pakai sweater, dia pun macam nampak pakai sweater. Kejadiannya tu, di seluarnya pun macam, mungkin lah rumah saya mungkin berfikir itu partner kawan ayah kerja. Tapi sebenarnya ayah kerja
waktu malam dia seorang, dia tak ada partner. Mungkin dia berfikir tu partner kerja dia berseluar macam seluar selai hitam, seluar hitam. Itu dia kata memang nampak macam sosok hitam je lah, dia kata tak ada nampak pula warna lain tu tak ada lah. Okay. Alright, yang ni kisah balik senja kan, biasalah. Yang ni pun pernah kena jadi dekat aku juga. Kena. Kan, aku rasa ramai juga pernah mendengar ataupun ada pengalaman tentang benda ni. Selalu kita orang tua selalu nasihat kan, kalau balik tu sebelum maghrib, sebelum azan maghrib kau dah balik. Sebenarnya kalau pukul 6.30 tu pun dah waktu-waktu dia dah tu. Dan seeloknya kena baca lah. Kita ada doa naik kenderaan, doa nak masuk rumah. Jadi amalkan benda tu. Walaupun nampak benda tu macam simple, kita jarang praktikkan, tapi sebenarnya memang kena buat lah. Benda-benda sunnah kan, ikut lah. Ini sunnah apa ni, color rambut nak ikut. Kau baca doa masuk rumah kau tak nak. Contoh. Jangan trigger pula. Betul lah. Dan macam je lah, kalau aku jadi situasi Dayat, mak mentua dengan bapak mentua, mereka terkejut dan masuk-masuk rumah dan tanya mana kawan. Mereka dah maghrib ni kan. Tanya yang bukan-bukan kan. Kita risau kepada anak Dayat juga pada masa tu kan. Yelah, betul lah. Kita macam aku kecil pun, selagi tak azan, selagi tu bermain bola tengah-tengah padang lagi. Yelah, selagi tak kena. Selagi tak kena. Tak kena baru tahu kan. Betul. Alright. Okey, baik Dayat, terima kasih atas 3 cerita hari ni yang menarik dan banyak yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita-cerita Dayat ni. Jadi terima kasih juga kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi Dayat mungkin ada pesanan yang nak kongsikan dengan pendengar Santai Chill. Pesanan Dayat tak banyak sebab ceritanya pelbagai, cuma apa yang boleh cakap, kehidupan kita ni bukan kita je. Ada kehidupan lain. Jadi kalau nak buat sesuatu tu, berfikirlah. Kita daripada segi kasar mata tak nampak. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi apa saja yang kita nak buat, kena berfikir dululah. Alright. Jadi berfikir sebelum buat. Tu cerita dia. Baik. Okay guys, pada korang lagi yang mana mungkin ada nak kongsi cerita juga ataupun berkelapangan bis nak datang ke studio. Jadi kita kat sini dah ada beberapa segmen, tapi kita timingnya tu kalau ada yang nak dengar apa ni, nak datang ke studio tu, kita akan bagi keutamaan lah. Sebab kita kat sini ada 2 slot yang berbeza, jadi rakaman tu pun yang berbeza. Walaupun yang apa ni, yang nak datang studio tu lambat kan, tapi dah kita dah tak ada dah ni cerita yang nak dekat studio. Kita akan utamakan lah. Jadi jangan risau, WhatsApp kami dulu bagi tahu korang ada cerita seram dan nak datang ke studio. Sebab lately ni ramai juga nak datang, cuma itulah masa tak ngam. Masa tak ngam. Okay, baik, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.